Nah, untuk memulai, ada baiknya mungkin kita berkenalan dahulu gitu ya, sedikit lebih jauh tentang pemateri kita hari ini. Izin saya tampilkan CV dari Arya, yang kebetulan Arya ini sedikit flashback kita ketemunya di mana. Untuk saya dan Arya ini ketemu ketika Arya sedang menjadi short exchange student ya Arya ya. Iya teh. Ya, di MIA University. Jadi Arya dari UNPAD, tepatnya dari Fakultas Peternakan. Angkatan Pertanian teh. 2015 ya? 14. 14, oke, 14. Terus datang ke MIA-nya 2018, kalau nggak salah ya? 17 teh, 17. 17 ya, Sama saya. 17 summer ya? Summer bukan sih? Summer, Apa? summer. Summer ya, itu. Summer Udah apa autumn deh, gugur ya? autumn. Iya, gugur. Oktober kalau nggak salah deh. Iya, betul, Oktober Iya, teh. sekitar Oktober November gitu, Arya datang 2 minggu dan kita berkenalan banyak gitu ya, karena Arya juga spesifikasinya dulu itu S1 penelitiannya tentang fruit fly ya, Batrachera. Iya, setelah dua. Kebetulan juga sensei di sana penelitian terkait hal tersebut. Ya, kemudian di tahun 2020 atau 2019 ya, Arya 2019 berangkat 19 lagi. berangkat lagi ke Jepang dan melanjutkan studi S2 hingga sekarang ada di tahun kedua untuk PhD course ya, untuk apa namanya studi doktoralnya. Ya, nah di sini juga sudah bisa teman-teman lihat ya CV dari Dwi Haria Yudhistira. Beliau sekarang sedang menjalankan masa studi tahun keduanya sebagai mahasiswa PhD di United Graduate School of Agricultural Science, Iwate University. Sebelumnya di Yamagata ya, kalau nggak salah ya, Arya ya. Iya, sekarang masih di Yamagata, tapi Yugas ya jadinya S3-nya. Jadinya gimana? S3-nya, aku masih tinggal di Yamagata, tapi kampusnya yang Iwate University memang. Karena gabungan, Oh, kalau jadi pertanian. kayak ada kerjasama gitu berarti ya. Iya, kalau di Jepang pertanian, kita sekarang pada gabung semua gitu, teh. Jadi Yugas, tapi per Per region, Tohoku prefektural. area, iya. Oke. Berarti lulusnya nanti tetap dari Yamagata University. Iwate jadinya. Ya, jadinya Iwate. Oke, Iya. oke. Iwate University lagi dingin-dingin, mulai-mulai dingin ya sekarang berarti ya. Betul. Iya, Oke, Iwate University, kemudian S2-nya kemarin di Yamagata ya, dari 2020 sampai 2022. Berarti 2019 kemarin sebagai research student dulu ya. betul deh. Oke. Kemudian S1-nya di Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Oke, kemudian untuk Honors dan Awards-nya di sini dari 2017 ini PPA ya, berarti ini dari ketika kuliah S1, kemudian tahun 2022 beliau mendapatkan Best Research Presentation dari Yamagata University ya. Kemudian poster presentation kemudian di Yamagata University, dan dari 2019 hingga sekarang sedang mengemban sebagai mahasiswa penerima beasiswa dari MEX ya, atau Monbuka Gakusho, yang diberikan oleh pemerintah Jepang. Oke, hingga sekarang. Kemudian dari publikasinya di sini juga banyak publikasi yang telah dilakukan. Mungkin teman-teman juga bisa langsung mencari saja ya di Google Scholar-nya Arya. Kemudian untuk presentasi ini biasanya memang tahunan ada ya, peneliti apa namanya peneliti-peneliti entomologi. Mereka dua 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 IKIKAI kalau eh dua apa entomology association ya kalau nggak salah ya, Iya. Aku yang odokong yang yang odokom. applied zoology entomology. Oke. Nah, biasanya memang tiap tahun, biasanya di bulan musim gugur, kalau nggak salah September gitu ya. Dan Setiap April. Maret teh, Maret, Oh, iya, Maret. April, Maret, Maret, iya. April. Iya, biasanya ada yang satunya berarti di September, yang Iya, satunya betul. di April. Jadi dia setahun ada 2 kali, memang ada 2 asosiasi yang rutin menjalankan seminar gitu ya. Dan di sini berarti Arya ikut yang Applied Zoology and Entomology Association of Japan. Ini
sudah 2 kali berarti ya, 2023 dan 2021. Okay. Kemudian oral presentation dan poster presentation. Untuk work experience-nya ini sebagai di 2017 dulu mungkin internship ya, internship di apa nih? Lembaga karantina berarti ya ini ya. Iya, karantina pertanian. Karantina pertanian di Indonesia kan ya. Iya, Oke. barang Mas. Kemudian di Jepang sebagai administration assistant dan research assistant dari tahun 2020 hingga 2022 dan 2022 hingga sekarang. Kemudian untuk organization-nya juga seringkali ditunjuk menjadi ketua ya. Untuk di Yamagata juga jadi ketua. Iya, Teh. Jadi ketua PPI. Oke. Okay. Baik, mungkin itu saja untuk perkenalan kita. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi yang akan diberikan oleh Arya. Silakan Arya, boleh langsung di-share materi Oh, presentasinya. oke. Makasih. Oke, udah ya Teh. Sudah terlihat. Silakan. Oke, terima kasih Teh Vina. Halo teman-teman, sekali lagi perkenalkan, nama saya Arya. Sekarang saya di Iwate University. Mungkin untuk kali ini kita bakal lebih banyak sharing aja ya. Aku juga lebih banyak bakal sharing atau tanya-tanya ke teman-teman. Mungkin teman-teman nanti bisa kita aktif diskusi aja. Terus kalau mau nanya atau diskusi di tengah-tengah perbincangan, nanti boleh kita langsung diskusi aja. Berapa lama teh waktunya kalau boleh tahu? Untuk presentasi maksimal 50 menit. Oke, siap deh. Silakan. Oke, makasih banyak teh. Tapi mau, kalau mau diskusi di tengah nggak apa-apa ya teh ya, biar Boleh, sekalian boleh, langsung boleh. aja. Nggak masalah. Nanti untuk waktu saya yang ingatkan. Oh ya, oke. Terima kasih, Silakan. Teh. Ini walaupun slide-nya banyak, tapi teman-teman ini banyak yang saya skip dan gak terlalu panjang karena banyak sharing aja. Ini saya tadi udah diperkenalkan Teh Vina, saya satunya di UNPAD 2014, lanjut di Yamagata, terus di IUGAS Iwate University. Saya sekarang lokasinya berada di sebelah sini, teman-teman. Kalau di Jepang, kemarin kalau Teh Vina di sekitar si... Eh, sini ya, Teh, Iya, ya? itu sekitar Nagoya itu dekat Osaka. Ya, di sekitar Nagoya. Jadi cukup jauh saat ini posisi Jauh saya dan sekali, dulu Teh nggak Vina. pernah ketemu juga kita. Iya. Sempat kamu di sana, ya, ketemunya di Jadi Solo apa? sebelah utara dan Teh Iya. Vina di selatan. Dan ini sekarang kota saya, jadi teman-teman lihat mungkin dulu pertama kali saya ke Jepang, image saya Jepang itu, apalagi terutama waktu exchange kan di sekitar Nagoya ya. Nagoya kan kota banget. Terus ke Tokyo juga kota banget. Ternyata sekarang saya berada di sini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kotanya hanya segini. Dan saya dikelilingi oleh sawah, lahan pertanian. Jadi kenapa dinamakan Yamagata? Karena dari bahasa Jepang sendiri, Yama itu artinya gunung dan Gata itu artinya bentuk. Berarti wilayah yang berbentuk gunung. Jadi kita memang daerahnya dikelilingi pegunungan. Dan spesialnya kota saya ini memang kota terkenal untuk pertanian. Terkenal karena di sini ada kita sebutnya Dewa Sanzan, jadi ada tiga gunung utama yang mengelilingi Seroka, dan gunung ini dianggap suci. Jadi ada gunung yang dianggap sebagai penghidupan, gunung kematian, dan gunung dihidupkannya kembali. Jadi orang Jepang juga sedikit religius juga ternyata, meskipun kita selalu menganggap orang-orang Jepang itu tidak beragama, tapi sebenarnya bagi mereka itu Shinto itu adalah suatu agama, dan agama itu suatu jalur hidup bagi mereka, bukan hal yang harus selalu ditunjukkan dalam berupa peribadahan dan sebagainya bagi orang Jepang kayak gitu. Dan riset saya kebanyakan di zoologi dan entomologi, utamanya di ekologi. Ini ada beberapa riset yang saya lakuin. Saya biasanya tentang rural ecology and local wisdom, pelajarin tentang bagaimana kehidupan sustainable agriculture di desa, utamanya untuk membangun desa, terus konstruksi pertanian dan sebagainya yang berhubungan dengan ekologi hewan. Di sini kayak ada konservasi kepiting, jadi di daerah saya ada beberapa wilayah kepiting. Di sini ada beberapa jenis kepiting yang memang dia itu kalau bertelur itu di sungai dan nanti dia bermigrasi ke laut. Nah, nanti kalau dia mau bertelur lagi kembali lagi ke sungai. Nah, ini ada jenis kepitingnya. Di sini kita ngelakuin konservasi juga, terus juga saya biasanya ekologi di
lahan sawah dan juga winter ekologi riset saya dari S2 sampai saat ini kayak gitu. Nah, yang mungkin akan saya ingin bahas di sini kita saya lebih akan ngebahas tentang ekologi pertanian, utamanya di ekologi lahan basah di sawah. Seperti yang teman-teman mungkin ketahui, Jepang ini sekarang sedang mengalami penurunan populasi ya teman-teman. Jadi angka kelahiran di Jepang ini setiap tahunnya menurun hingga pemerintah Jepang ini membuat program bagaimana untuk masyarakat Jepang itu untuk bisa kembali bereproduksi, maksudnya untuk menikah dan memiliki anak, sehingga banyak banget program dari pemerintah yang memberi subsidi ke warga yang di Jepang atau orang asing yang di Jepang yang mau melahirkan di Jepang dan tinggal di Jepang seperti itu. Nah, dampaknya apa dari penurunan ini? Jadi, kita bisa lihat di sini populasi di Jepang ini kan udah lagi mengalami penurunan nih dari 2012 sampai 2022. Sehingga banyak lahan pertanian yang di Jepang ini mulai ditinggalkan. Jadi, anak-anak muda di Jepang saat ini sudah mulai meninggalkan pertanian karena pertanian dianggap tidak lagi menguntungkan. Pertanian pekerjaan yang cukup sulit, dan maksudnya dari apa ya, dari segi ekonomi tidak bisa menghidupi untuk sehari-hari gitu pertanian. Jadi umur-umur petani sekarang di Jepang itu range 50 sampai 60-an, 50 sampai 60-an. Sedangkan yang anak muda semuanya pada pergi nih ke kota, kayak misalkan ke Tokyo, Osaka, kayak gitu. Jadi ke kota-kota besar atau Sendai yang di bagian kita Tohoku area. Nah, jadi banyak lahan pertanian, utamanya di dekat sekitar kampus saya juga udah banyak yang ditinggalin sama masyarakat. Jadi, dan petani juga umurnya 50-60. Makanya tren riset di Jepang saat ini itu kebanyakan ke arah bagaimana meningkatkan teman-teman yang generasi muda untuk kembali ke pertanian kayak gitu. Dan problem berikutnya juga penggunaan bukan pestisida ini, pupuk juga di Jepang mengalami penurunan disebabkan juga harga pupuk saat ini memang sedikit mahal di Jepang kayak gitu. Oh, ini internet saya agak nge-lag ya, Kavina. Iya, Atau sepertinya ini apa namanya, apa ya, suara sama videonya tuh nggak match. Atau mungkin Arya boleh matikan videonya dulu kali ya, iya, ketika aku matiin presentasi. aja ya videonya. Oke, silakan. Oke, silakan. Nah, sedangkan di ini udah aman ya teh ya. Sudah, insya Allah. Kursornya juga udah aman. Sudah, Oke. sudah. Nah, kalau di Indonesia sendiri, nah ini lucunya di Indonesia, teman-teman. Kalau di Indonesia, untuk masyarakat yang tinggal di desanya mengalami penurunan, tapi lahan aktif pertaniannya malah meningkat nih. So, penggunaan pupuk juga meningkat. Kalau kalau menurut teman-teman ini mungkin berdiskusi mungkin satu orang atau dua orang, pendapat teman-teman kenapa ini bisa terjadi gini di Indonesia? Masyarakat udah mulai meninggalkan desa, tapi kenapa lahan pertaniannya tuh masih aktif tinggi gitu? Silakan, ada yang memberikan pendapat mungkin kenapa penggunaan pupuk dan lahan pertanian semakin luas gitu ya, semakin intensif juga penggunaan pupuknya, tapi orang-orang yang tinggal di desa itu malah pergi gitu. Silakan Mila. Ayo boleh. Mungkin izin jawab kali ya. Kalau yang di kasus yang saya lihat di Jepang kan itu penurunan populasinya emang karena apa namanya, rakyatnya tuh nggak mau apa ya, bereproduksi lah ya. Kalau misalnya di Indonesia, meskipun populasi di ruralnya itu menurun, tapi kan populasi di urbannya itu tetap meningkat. Jadi kebutuhan kayak makanan dari hasil pertanian tuh masih tinggi gitu, dan malah jadinya makin tinggi gitu sih. Oke, iya betul, Mila. Jadi terima kasih udah mau menjawab. Jadi betul di Indonesia meskipun terjadi penurunan, tapi ternyata populasi di Indonesia masih tinggi. Apalagi Indonesia bakal mengalami bonus demografi ya. Itu bisa jadi bonus atau bisa jadi bencana. Itu gimana generasi kita nanti kan, teman-teman. Nah, jadi memang di Indonesia untuk lahan pertaniannya masih aktifnya tinggi. Terus juga penggunaan fertilizer atau pupuk juga
masih cukup tinggi, jadi masih belum masalah. Tapi tergantung ini fertilizer yang digunakannya gimana, kimia kah atau misalkan dia memang organik. Dan menariknya di Indonesia, Indonesia itu total populasinya sekarang 270 jutaan ya kurang lebih. Dan ternyata 70%-nya itu tinggal di Jawa. Jadi benar di sini datanya Indonesia mengalami rural population yang menurun ya karena semuanya tinggalnya pindah ke Jawa semua. Jadi ada 70% di Jawa juga. Kayak gitu. Tapi lahan pertaniannya juga masih luas. Mungkin kayak teman-teman yang orang Sumatera, kalau misalkan punya pertanian sawit ya. Pertanian sawit biasanya kan lahan sawit juga per orangnya bisa minimal 20 hektar ya untuk menguntungkan dan sebagainya. Dan itu juga bisa menjadi salah satu faktornya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini saya mau mengkomparasi bagaimana sistem pertanian di Jepang dan juga sistem pertanian di Indonesia. Kayak saya ambil case di Kampung Naga di Tasik, ini saya sering ke sini juga. Pulang ke Indonesia juga harus ke sini karena saya ada kadang riset juga di Kampung Naga dan ini di kota saya. Di sini kita bisa melihat perbedaan yang sangat signifikan bagaimana sistem pertanian di Indonesia sama di Jepang. Kalau di Indonesia ini kita sistemnya masih banyak yang masih terasering, sedangkan di Jepang tidak terasering. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak kenapa sih di Jepang tidak lagi menggunakan sistem terasering gitu? Ada yang tahu? Dan di Indonesia masih banyak yang masih sistemnya seperti ini, terasering, dan di Jepang tuh datar. Ada yang mau berkomentar mungkin teman-teman? Terkait itu saya juga kurang tahu tuh kira-kira kenapa tuh. Mungkin dari mahasiswa ada yang punya Ini pendapat kali menarik ya. banget memang teh. Mungkin dari Saya teman-teman. juga memang nggak pernah lihat sih sengkedan si ada sengkedan cuman sedikit sekali kata teman yang di Jepang tuh. Iya, Memang sedikit rata-rata di memang. datar seperti ini. Ya ada yang punya pendapat mungkin dari teman-teman mahasiswa silakan kalau ada. Salah juga nggak apa-apa, atau misalkan sepengetahuan teman-teman dia harus tahu kememangan dan sebagainya. Kita santai aja diskusi. Ya, diskusi terbuka ya. Ya. Ya, bukan dari bentuk kontur lahannya ya. Tapi Jepang juga banyak sih lahan-lahan pegunungan ya. Pegunungan, apalagi kayak di Yamagata ini pegunungan hampir. Tapi Karena kontur juga bisa mempengaruhi juga teh, bisa. boros air juga sih. Iya betul teh, ini juga penggunaan lahan seperti ini ternyata bagi orang Jepang itu tidak efektif untuk pembagian airnya. Jadi dulu Jepang ini sebenarnya sistemnya seperti ini teh, terasering. Setelah Perang Dunia II dan Jepang teman-teman mungkin tahu abis kalah-kalahnya Jepang dan abis bom atom dan sebagainya, itu kelaparan di Jepang itu tinggi, tingkatnya tinggi banget. Dan bagaimana Jepang berpikir harus memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya, Jepang buka lahan pertanian seluas-luasnya setelah Perang Dunia II itu. Dan sistem semua harus tersistem dari pengairan dan sebagainya. Jadi kalau misalkan mereka tidak mensistem atau merubah sistem pertaniannya, untuk memproduksi hasil pangan yang tinggi itu sulit gitu bagi orang Jepang. Jadi mereka harus mengubah konturnya itu menjadi datar. Jadi untuk pengairan itu untuk dipermudah, lebih dimudahi. Kayak gitu. Kedua, sekarang sudah banyak yang tidak aktif seperti ini dikarenakan mekanisasi di Jepang teh. Jadi teman-teman di Jepang sekarang udah sistemnya mekanisasi. Kenapa? Karena Jepang mengetahui gimana caranya untuk mengefisienkan tenaga kerja di Jepang. Seperti yang teman-teman ketahui di Jepang ini untuk kita biaya tenaga kerja itu harganya cukup tinggi. Jadi sistem pertanian harus dibuat datar. Jadi kayak mesin traktor dan sebagainya. Kalau coba bayangin teman-teman kalau lahannya seperti ini, bagaimana alat-alat berat seperti traktor dan sebagainya itu Manual lewat kayak semua itu gitu. kayaknya ya kalau Iya, sengkedan. ini harus manual karena di Indonesia kita itu masih banyak pekerjanya Ya dibandingkan di dengan Jepang. harga yang rendah dibayarnya. Iya, karena labor di Indonesia juga rendah dan di Jepang ini cukup tinggi dan biayanya harus per jam kayak gitu. Jadi alasannya seperti itu kenapa lahan di Jepang seperti itu. Dan ternyata ini mempengaruhi juga biodiversitasnya. Nanti akan saya bahas juga Ini juga terkait ini. menarik ya area ya. Jadi di lahan sawahnya justru ada windmill ya. Pas ini Iya, buat betul teh. buat buat efisiensi juga ya. Dapat Iya. listrik juga mereka.
Karena kan biasanya sawah itu kan area terbuka dan anginnya lebih kenceng teh ya. Menarik, Jadi menarik. berikutnya, nah ini juga sistem pengairan di Jepang juga berbeda. Jadi udah full sebenarnya irigasi, irigasi yang terutama itu concrete based canal. Jadi dari konkrit, sedangkan Indonesia kita masih beragam ya, tergantung lokasi. Kayak misalkan teman-teman ke Karawang itu udah banyak yang concrete based canal. Tapi kayak misalkan di Kampung Naga, sistemnya masih seperti ini. Teman-teman ada yang tahu nggak sih ini apa? Ada yang pernah mencoba kali? Nggak pernah? Iya. Ada yang tahu Orang teman-teman? Jakarta semua MCK, MCK. rata-rata. Apa Oh, tadi ada ada yang jawab? tuh. Jordan. MCK biasanya. Iya betul, ini MCK. Jadi menariknya di Kampung Naga, di sini tuh ada ikan. Ya. Jadi langsung, jadi Ikan lele sustainable ya. life banget ya. Jadi teman-teman yang biasa hidup di kota, silakan ke Kampung Naga untuk kita pelajari bagaimana hidup sustainable. Karena semua orang di Kampung Naga ini sampahnya juga untuk yang organik, mereka bisa langsung kasih ke ikan atau ke ayam. Itu menarik banget, teman-teman. Untuk kita pelajari juga untuk pengelolaan sampah, pengelolaan pertanian, dan sistem pertanian mereka juga masih bagus berdasarkan rasi bintang dan sebagainya. Kayak gitu. Dan ini juga sistem sungainya seperti ini. Kalau di Indonesia kita masih datar ya. Dan ya beberapa juga ada yang seperti ini. Mungkin kalau di kota-kota besar di Jakarta gitu udah sistemnya seperti ini. Tapi kalau di desa mungkin dia masih, di Indonesia kita masih yang sungai langsung dan nanti dialirin secara manual. Nah, ini menarik di sini. Teman-teman ada yang tahu nggak sih ini tangga ini untuk apa? Ini untuk kita yang belajar ekologi, ini sebenarnya menarik banget, teman-teman. Ini ada fungsinya tangga ini sama di sini nih, ada kanal lagi di sini. Mungkin teman-teman ada yang tahu. Apa ya? Ada yang punya pendapat mungkin? Ada yang punya pendapat, teman-teman? Ini teman-teman kita udah teman-teman udah belajar ekologi juga ya Teh ya. Sudah di semester lalu. Oh iya, ini menarik banget teman-teman. Jadi Jepang dulu tuh sistemnya juga kayak gini, sama kurang lebih sekitar Edo period berarti berapa puluh tahun lalu sebelum Perang Dunia, berarti 45, kurang dari 45 sebelum 1945-an mungkin Jepang juga seperti ini sebenarnya. Tapi terus ada perubahan semenjak sistem pertanian berubah. Irigasi, sistem irigasi juga harus berubah. Jadi ini teman-teman adalah namanya fish ladder. Jadi atau jalur ikan. Nah, semenjak Jepang sebelumnya, Jepang ini kan seperti ini. Jalur ikan ini mudah untuk ikan untuk bermigrasi. Karena ikan di Jepang itu kayak salmon. Salmon itu kalau teman-teman ketahui, mereka akan bertelur dan kawin tuh di sungai, di tempat asalnya. Terus mereka pas juvenile, fase juvenile, mereka akan pergi ke laut. Mereka di laut itu untuk tumbuh dewasa. Setelah dewasa, mereka fasenya langsung kembali lagi ke sungai tempat mereka lahir. Nah, setelah 1945, setelah perubahan sistem pertanian di Jepang dan sistem irigasi di Jepang, water management, Jepang itu semuanya pakai konkrit. Setelah di Jepang pakai konkrit, ternyata ada kendala. Kendalanya itu si ikan, ikan salmon dan sebagainya itu tidak bisa kembali ke tempat asalnya, jadi mengalami penurunan. Di beberapa wilayah Jepang yang penghasil salmon itu zaman dulu tuh kesulitan karena banyak sistem-sistem irigasi Jepang ini banyak yang berubah. Jadi sama pemerintah Jepang mereka riset ekologi, bagaimana sisi ekologi salmon ini, bagaimana dia berpindah dan apa yang dibutuhin untuk berpindah. Itu mereka pelajari. Jadi akhirnya mereka modifikasi bagaimana biodiversitas ini tetap terjaga meskipun banyak perubahan konstruksi dan mekanisme pertanian ataupun irigasi. Jadi ini dibikin tangga untuk ikan salmon itu lebih mudah untuk pergi kembali ke asalnya. Jadi di sini mereka akan loncat ke sini. Di sini kena pakai tangga, di sini tuh untuk mereka istirahat kalau capek. Jadi nanti loncat lagi, istirahat lagi, loncat lagi, loncat lagi, loncat lagi, akhirnya sampai ke sini. Nah, kenapa di sini ada yang kecil gini? Karena yang ini kan untuk dewasa ini mempermudah untuk pergi ke atas kembali. Kan biasanya fase dewasa ya, untuk kembali ke sungai. Tapi kalau misalkan dia fase masih juvenile atau masih kecil, mereka akan susah untuk langsung turun seperti ini. Maka ini ada jalur untuk fase juvenilnya. Jadi langsung meluncur ke sini. Kayak gitu, teman-teman.
Terus juga ada alasan lain, beberapa alasan, misalkan kenapa ada tangga, ada seperti ini. Ini untuk mempermudah kodok dari kecebong itu pindah ke fase dewasanya, fase si kataknya atau si kodoknya ini untuk ke daratan. Jadi dulu di Jepang ini banyak setelah konstruksi mereka nggak mikirin si katak, misalkan dia bertelur di sekitar irigasi, saluran irigasi. Nah, setelah mereka fase dewasa, ininya tuh terlalu tinggi. Banyak si tembok-temboknya terlalu tinggi. Karena temboknya terlalu tinggi, mereka tidak bisa keluar akhirnya di fase peralihan antara dewasa juvenal menuju dewasa, itu mereka banyak mengalami kematian sehingga beberapa spesies katak di Jepang itu mengalami kepunahan kayak gitu. Jadinya pemerintah Jepang saat itu berpikir bagaimana kita membangun suatu konstruksi berdasarkan ekologi dari hewan-hewan. Jadi tetap memperhatikan biodiversitas. Jadi saya harap juga ini teman-teman suatu saat nanti di masa depan kita juga bisa berpikir sebelum kita membentuk atau membuat sesuatu, kita harus melihat juga dari aspek ekologi, secara ekologinya juga kayak gitu. Tapi ini menarik banget di Jepang seperti itu. Nah, yang saya studi saat ini adalah kebanyakan saya studi tentang freshwater snail, sama sekarang saya lagi studi di black soldier fly. Jadi bagaimana ke hewan-hewan ini bisa sebagai spesies kunci atau bisa juga sebagai ekosistem engineer untuk pertanian kayak gitu. Kita manfaatkan untuk keseimbangan di ekosistem pertanian. Nah, pertama, apa itu keseimbangan ekosistem? Berdasarkan teoritis adalah bagaimana spesies bisa hidup berdampingan antar spesies untuk menciptakan sustainability dan juga atau piramida ekosistem yang seimbang. Mungkin teman-teman juga sebelumnya semester lalu juga ada pelajari tentang trophic level atau piramida keseimbangan kayak gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti kita akan bahas tentang riset-risetnya tuh bagaimana sih terkait ini. Dan kenapa saya bahas ekosistem sawah? Karena ini menarik banget. Jadi beberapa puluh tahun yang lalu di bumi ini untuk wetland sendiri itu masih luas. Tapi sedangkan semenjak populasi manusia meningkat, wetland ini udah beralih fungsi. Dan satu-satunya wetland yang masih tersedia dalam kapasitas luas itu cuma sawah. Jadi penurunannya tuh hingga tinggal 30% doang wetland kalau nggak salah. Dan sekarang sawah adalah satu-satunya ekosistem wetland yang setidaknya masih banyak di berbagai wilayah. Terus kedua, faktanya ternyata sawah adalah salah satu ekosistem buatan manusia yang biodiversitasnya tertinggi. Jadi udah hampir sama kayak ekosistem di hutan. Berarti keseimbangan di sawah itu udah hampir sama kayak keseimbangan di hutan. Tapi bagaimana dia seimbang atau enggaknya itu adalah bagaimana kita sebagai petani atau kita sebagai manusia dalam sistem pertanian kita. Sistem pertanian apa sih yang kita pakai untuk biar tetap seimbang kayak gitu. Dan juga sawah juga sebagai food resource untuk kita juga ya teman-teman. Jadi ekosistem sawah ini sebenarnya sangat menarik untuk kita pelajari kayak gitu. Nah, teman-teman ada yang udah pernah lihat Totoro? Yang udah pernah nonton Totoro, coba angkat raise hand di Zoom. Ada yang pernah mungkin nonton Totoro Ghibli ya? Ghibli, Kupu-kupu Damien. iya. Apa terlalu lama banget ya? Ada Oh, Kelinci ada ternyata. Kandaris, Miladia, Jordan juga. Oh, banyak. Sabrina juga, banyak ya. Wah, berarti ini penonton film-film Ghibli ya? Ya, wibu, wibu juga kayaknya sebagian nih. Wibu. Nah, ini menarik banget Totoro sebenarnya. Jadi ini adalah gambaran Jepang sebelum Perang Dunia atau di setelah Perang Dunia beberapa waktu setelah Perang Dunia. Jadi sistem di sini disebut namanya Sato Yama. Jadi ada Kanji Sato, di sini ada Kanji Yama. Jadi Sato ini adalah desa sebenarnya dan Yama ini adalah gunung. Jadi desa di pegunungan. Maksud dari Sato Yama sendiri adalah konsep bagaimana manusia dan alam itu hidup dalam harmoni. Dan bisa dibilang juga Sato Yama itu adalah landscape, mosaic landscape. Jadi ada beberapa jenis landscape atau ekosistem dalam satu wilayah. Kayak gitu. Lebih jelasnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi Sato Yama ini adalah mosaic agriculture land use system. Jadi dalam satu lingkup ini ada beberapa ekosistem seperti ekosistem wetland, ekosistem di sini misalkan padi, sawah,
ada dryland ekosistem, biasanya pertanian kayak sayur-sayuran, palawija dan sebagainya. Grassland ekosistem biasanya cuma hanya ladang kayak gitu, misalkan kayak di Bromo gitu. Itu kita bisa bilang grassland ekosistem dan juga forest ekosistem. Jadi semua ekosistem ini ada di satu wilayah, ini namanya Satoyama konsep. Jadi beberapa tahun lalu Jepang sistemnya seperti ini, dan ini digambarkan di Totoro, film Totoro di Ghibli seperti ini gambarannya. Dan masing-masing dari ekosistemnya ini, di situ ada keseimbangan dari si piramida ekosistem itu sendiri. Jadi adanya food web, terjadinya food web dan ekosistem service. Jadi istilahnya kayak ada ekosistem service yang saling menguntungkan, tidak hanya menguntungkan untuk ekosistem, tapi juga menguntungkan untuk manusia. Misalkan kayak di ekosistem sawah, kalau misalkan seimbang kan untuk pengendalian hama penyakit, kita bisa integrated pest management ya, sekarang sistemnya namanya, atau IPM. Itu mengandalkan musuh alami untuk mengendalikan serangga hama gitu. Tapi tidak baik juga kalau musuh alaminya terlalu tinggi, serangga hamanya misalkan nggak ada, itu juga kan nggak terlalu baik karena memang bagaimanapun herbivore terkadang memang dibutuhkan ya dalam suatu ekosistem. Dan itu yang disebut makanya keseimbangan, atau enggak misalkan gulmanya terlalu banyak di lahan sawah, kayak gitu. Terus juga kayak di hutan, ekosistem service di hutan misalkan kayak misalkan adanya polinator, banyak juga di masyarakat Indonesia masih memanfaatkan madu hutan juga sebagai produk dari ekosistem service itu. Kalau misalkan hutan itu tidak seimbang, maka kita juga akan susah mendapatkan produk dari ekosistem service dan sebagainya. Dan saat ini, problem yang kita sedang hadapi di berbagai wilayah adalah sistem ini udah mulai menghilang dari kita, kayak gitu. Untuk di Indonesia sendiri, mungkin kita masih ada beberapa yang kayak suku pedalaman, dan juga misalkan kayak di Jawa Barat, kita punya ada Kampung Naga, atau kita ada suku Baduy, atau ada kita ada Cipta Gelar dan sebagainya masih memanfaatkan sistem Satoyama ini sebenarnya gitu. Tapi untuk berbagai banyak wilayah ekosistemnya juga udah berubah, udah tidak Satoyama lagi, misalkan hanya wetland ekosistem sawah, dan itu juga petani banyak yang pakai pestisida sehingga tidak ada keseimbangan. Kayak terutama musuh alami ini banyak mengalami penurunan di banyak sawah, makanya di Indonesia penggunaan pestisida aja udah lebih dari 100 jenis, teman-teman. Dan udah banyak serangga-serangga udah resisten. Misalkan wereng, kalau teman-teman suka baca di berita-berita, wereng sendiri itu sekarang tiap berapa tahun, 5 sampai 10 tahun, Indonesia akan mengalami gagal panen karena wereng. Itu juga adalah salah satu ketidakseimbangan ekosistem. Kenapa kita bisa gagal panen karena wereng? Ya karena musuh alaminya itu juga sudah nggak ada gitu. Dari sistem pertanian yang udah ada. Nah, maka dari itu, di sini kita peran kita sebagai mahasiswa biologi, juga teman-teman di sini orang yang mempelajari ekologi, kita harus mengetahui ekologi yang bagaimana sih yang baik, dan juga apa sih pentingnya kita mengurangi penggunaan misalkan chemical use dan sebagainya. Di sini juga ada riset dari yang dilakukan di lab kita juga, lab kami di sini, tentang bagaimana sistem si Satoyama ini, atau Yatsuda Landscape atau Satoyama, ini bisa meningkatkan si abundance dari musuh alami. Misalkan di sini kita ada spiders dan springtails. Springtails bukan musuh alami ya teman-teman. Springtails ini kalau di konsumen mungkin konsumen tingkat pertama ya. Jadi ini berperan penting biasanya untuk pakan dari musuh alami ketika si herbivore udah berkurang juga. Jadi kehadiran springtail juga penting, dan springtail juga biasanya sebagai indikator lahan baik, indikator lahan yang bebas kimia dan masih terjaga gitu. Dan ternyata OF ini organic farming, 18 tahun organic farming bisa meningkatkan populasi spider dan juga springtail dibandingkan konvensional. Jadi pengguna mungkin teman-teman akan khawatir, oh kalau saya melakukan sistem organic farming akan rugi nih karena hama-hamanya banyak dan sebagainya. Memang untuk organic farming kita tidak bisa langsung sistemnya kayak misalkan setahun, 2 tahun, 3 tahun teman-teman untung dapat panennya bagus. Nggak bisa teman-teman. Jadi kalau untuk organic farming itu memang jangka panjang. Bukan hari ini atau besok kita akan mendapatkan untung atau kita mendapatkan si ekosistem service ini. Tapi ekosistem service ini akan hadir itu di beberapa tahun ke depan setelah teman-teman melakukan secara konsisten sistem organic farming. Jadi setelah 10 tahun pun ternyata sudah terjadi peningkatan sebenarnya ini. Kayak misalkan di sini spider sedang melakukan, terdapat peningkatan, apalagi nanti teman-teman sudah 18 tahun. Mungkin bukan generasi teman-teman, tapi generasi di masa akan datang
yang akan menikmati si ekosistem service ini. Karena kita kan tidak hidup hanya untuk hari ini ya, tapi hidup untuk anak cucu kita nanti suatu saat. Jadi sangat penting juga kita pikirkan bagaimana kita menjaga ekosistem kita juga. Misalkan apakah organic farming ini menguntungkan atau enggak. Kita jangan lihat dari hari ini, tapi depannya kayak gitu. Terus juga di secara biodiversitas di sini juga kurang lebih hampir sama. Saya langsung ke sini. Jadi hal yang penting untuk dalam suatu ekosistem atau kita membentuk ekosistem dalam pertanian dan sebagainya, kita harus mengetahui spesies kunci. Spesies kunci itu apa? Spesies yang penting untuk di suatu ekosistem. Jadi kalau spesies ini tidak ada, adanya terjadi perubahan ekosistem atau perubahan keseimbangan. Nah, selama saya studi di Jepang ini, saya mempelajari apa sih ekosistem kunci untuk lahan pertanian sawah atau padi. Di sini saya mendapatkan ternyata mud snail atau keong, di sini di Indonesia namanya tutut. Ternyata punya peranan penting untuk ekosistem. Jadi 2013 sampai 2014, lab saya udah mulai start riset tentang si tutut ini, apa fungsinya tutut ini. Di sini ternyata untuk tahun pertama, jadi ini full organik teman-teman, nggak pakai dan nggak pakai pupuk organik bahkan. Jadi benar-benar lahannya ini kita lahan sawah yang tanpa dipupuk sama sekali, tanpa dikasih kimia sama sekali, dan tidak dilakukan pemupukan atau pestisida secara organik sama sekali enggak. Jadi kita full cuma memanfaatkan keong. Ternyata dari keong ini tahun pertama memang kita tidak mendapatkan hasil yang signifikan. Tapi setelah tahun kedua, ternyata di sini penggunaan snail itu bisa meningkatkan jumlah tiller dari padi. Jadi yang paling penting dari padi ini untuk produksi padi itu sebenarnya tiller, teman-teman. Karena tiller ini fungsinya untuk si tempat malai si padi ini. Jadi semakin banyak tiller, berarti produksi padinya itu akan semakin tinggi. Dan di sini juga saya uji coba mud snail ini untuk Spirodella. Ternyata beberapa jenis snail dari beberapa jenis keong, si tutut ini yang teman-teman suka makan, itu bisa ningkatin kandungan nitrogen dan fosforas di tanah. Dan ini bisa diserap oleh tanaman secara langsung. Lagi itu saya uji cobanya model plannya ini pakai Spirodella, ini duckweed. Duckweed ini sebenarnya di ekosistem padi sangat berfungsi karena ini juga tempat hidupnya dari aphid, water lily aphid. Nah, water lily aphid ini fungsinya apa? Biasanya dia untuk melakukan pengendalian gulma secara organik, jadi biokontrol untuk gulma water lily aphid. Dan ketika water lily aphid ini tinggi di lahan ekosistem padi, biasanya predator juga akan lebih tinggi. Kayak gitu, predator yang lebih generalis predator. Jadi predator ada dua, ada spesifik predator, ada generalis predator. Nah, biasanya untuk water lily aphid ini bisa meningkatkan si generalis predator. Jadi setelah penggunaan mud snail ini sendiri, ternyata water lily si duckweed-nya yang meningkat, water lily aphid-nya juga mengalami peningkatan kayak gitu. Berarti si mud snail ini bisa kita katakan sebagai ekosistem key species di ekosistem kayak gitu. Di sini riset yang sama juga menyatakan bahwa atropot di terestrial ini meningkat ketika di lahan ini punya banyak tutut. Jadi ini kita sebut namanya di ekologi itu sebagai bottom up effect. Jadi efek yang secara tidak langsung. Di sini kan teman-teman bisa bayangin tutut itu ada di bawah air dan tanah di lumpur tadi, tapi bisa meningkatkan biodiversitas di atas tanah atau di terrestrial ekosistem di lahan padi. Berarti di sini ada peningkatan, ada korelasi positif antara banyaknya si tutut dengan si serangga di padi. Bagaimana sistemnya? Ternyata si tutut ini memberi nutrisi yang baik untuk si padinya. Jadi tadi tillernya kan meningkat. Tiller meningkat ini akan menarik perhatian untuk si herbivore. Ketika herbivore meningkat, ada suatu sistem di tanaman yang disebut kayak volatil compound atau induced resistance yang bisa mengundang untuk predator datang ke lahan dan sehingga ternyata mengalami peningkatan di natural enemies also juga terus juga di beberapa jenis hewan lainnya kayak gitu. Nah, di sini kita bisa katakan bahwa mud snail memiliki peranan penting untuk peningkatan ekosistem keseimbangan ekosistem. Bagaimana sih mekanisme si mud snail ini untuk meningkatkan merubah
ekosistem di lahan sawah. Ternyata si Matsnel ini bisa meningkatkan jumlah si alga. Alga di lahan ini biasanya, jadi mereka tuh ada korelasi positif antara Matsnel sama alga. Si Matsnel ini di cangkangnya juga dia bisa numbuhin alga. Jadi si Matsnel makan si alga. Nah, si Matsnel ini, si keongnya ini, tututnya ini, kan punya kotoran. Nah, kotorannya diambil sama alga ternyata. Jadi mereka ini siklusnya muter lagi. Jadi ada yang dimakan, ada yang tumbuh karena si kotorannya. Nah, si Matsnel ini juga biasanya sebagai pakan dari kayak misalkan burung dan beberapa hewan lainnya. Tadi kan saya jelaskan sebelumnya, bisa meningkatkan ekosistem di terestrial. Karena weednya meningkat, adanya aphid, terus juga koksinelanya tumbuh, dan sebagainya. Ini yang dilakukan teman saya S1 di sini untuk bagaimana si alga ini bisa mempengaruhi si ekosistem. Jadi, si alga ini ternyata sebagai rumah untuk banyak dari aquatic aquatic arthropods. Di sini dibilang ada di sini plankton, ini untuk plankton. Di sini ada beberapa serangga, jenis serangga. Ini tuh back swimmer. Ini ada peningkatan di back swimmer setelah adanya alga, tumbuhnya alga, ini tumbuhnya alga ini ya di bulan yang sama. Back swimmernya meningkat, semakin meningkat si alganya di bulan ini, bulan 7, ternyata semakin meningkat juga ini si Kegoro itu Mitch, Mayfly. Jadi Mayfly juga meningkat. Ternyata Mayfly memanfaatkan si alga ini sebagai tempat habitatnya Mayfly waktu larva ini untuk tinggal di sekitar sekitar alga. Dan alga juga bisa sebagai sumber pakan untuk beberapa hewan kayak misalkan back swimmer atau di sini jentik nyamuk ini Eusorica ini jentik nyamuk. Di sini juga mengalami peningkatan setelah adanya alga. Jadi adanya korelasi positif secara tidak langsung atau secara bottom up effect, Matsnel ini bisa meningkatkan ekosistem di perairan dan juga ekosistem serangga di terestrial kayak gitu, teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sawahnya punya banyak tutut atau snail, itu sebenarnya itu bukan hama, tapi itu bisa menguntungkan untuk bagi teman-teman. Jadi kita juga harus memperhatikan baik-baik kayak misalkan mana sih yang menguntungkan dan mana yang tidak menguntungkan untuk kita. Sebenarnya tidak ada hewan yang diciptakan tidak menguntungkan. Semuanya itu menguntungkan. Bahkan kayak misalkan mungkin teman-teman khawatir akan keong mas sebagai musuhnya padi. Sebenarnya di satu sisi keong mas ketika ekosistemnya seimbang, keong mas itu tidak akan nyerang padi, teman-teman. Tapi dia biasanya akan mengkonsumsi wheat lebih dulu. Biasanya gulma lebih dulu. Jadi ini bisa sebagai biokontrol. Control. Asal semua dalam keadaan seimbang. Apa musuh alaminya keong mas? Misalkan adanya crayfish atau kepiting dan sebagainya juga harus tetap ada. Nah, bagaimana mereka tetap ada? Ya kita harus menjaga sistem pertanian kita. Dari kayak misalkan apakah menggunakan mekanisasi ini baik atau enggak, atau misalkan kita menggunakan bahan kimia ini baik atau enggak. Jadi apapun yang teman-teman lakukan, teman-teman harus rancang dan rencanakan dalam suatu sistem pertanian untuk menjaga si keseimbangan ekosistem ini. Jadi sebenarnya teman-teman kita nggak perlu lagi penambahan pupuk, nggak lagi perlu penggunaan pestisida dan sebagainya. Sekarang teman-teman bayangin, pestisida itu baru ada 1960-an. 1940 sampai 1960-an. Berarti sebelum itu belum ada pestisida, belum ada pupuk dan sebagainya. Bagaimana tanaman itu bisa tumbuh? Kan berarti intinya tanaman itu sebenarnya kita nggak perlu tambahin apa-apa tuh sebenarnya dia bisa tumbuh dan berproduksi kan untuk ekosistem servisnya. Yang paling penting adalah keseimbangan. Jadi kenapa setelah ada pupuk dan pestisida kita jadi berketergantungan kayak gitu kan teman-teman? Yang paling penting itu apa di sini? Yang paling penting adalah kita bagaimana menjaga biodiversitas ini untuk si tanaman. Jadi kita ekosistem service itu sendiri bagaimana mereka mempunyai siklus mereka sendiri yang menguntungkan untuk kita sebagai manusia kayak gitu. Nah ini di sini saya uji coba pakai pupuk BSF di ini pot sama ada tanaman padi beberapa pupuk dan ternyata di sini teman-teman lihat tumbuh hijau-hijau ini dan ini tuh alga teman-teman. Jadi berarti penggunaan pupuk organik dari BSF, di sini BSF tuh black soldier fly ya teman-teman. Atau lalat tentara hitam berarti ini menguntungkan untuk ekosistem padi berarti harusnya kita bisa menambahkan BSF di sini ya. Di dalam segitiga di piramida ekosistem kita. Karena di sini ternyata BSF juga punya peranan penting meskipun itu kita tambahkan sebagai manusia. Nah,
Di sini yang saya maksud, jadi ketika teman-teman melakukan suatu sistem pertanian atau merancang sesuatu, teman-teman harus melihat juga keseimbangan dan kita bisa memanfaatkan apa yang kita bisa manfaatkan secara natural. Di sini dalam artian kita sekarang BSF bisa ditemui di mana-mana, di Indonesia juga. Dan ini bisa meningkatkan secara tidak langsung, ternyata BSF juga jangan-jangan bisa meningkatkan ekosistem service dan juga kelangsungan hidup dari keseimbangan ekosistem. Bagaimana? Dan ini riset yang sedang saya lakukan juga. Oh, Tevina, masih berapa menit lagi? Tevina, sorry. Masih ada 20 menit lagi masih bisa kok. Nanti kita diskusinya mungkin 10-15 menit. Oke, siap, Teh. Makasih, Teh. Di sini saya fokus juga di BSF selain ekosistem padi juga. Karena Jepang dan Indonesia ternyata salah satu penyumbang sampah yang cukup besar, terutama sampah organik, teman-teman. Ini data dari Bappenas ya teman-teman. Di Bappenas memprediksi 2030 food loss atau food waste itu meningkat. Jadi ini teman-teman sekarang tinggal di Jakarta. Jakarta adalah salah satu penyumbang food waste tertinggi. Apakah teman-teman juga adalah salah satunya? Mungkin ini Bisa yang harus jadi. ya kan? Ini harus jadi refleksi juga. Apakah saya juga salah satu penyumbangnya? Makanan nggak pernah habis. Kita punya biasa lapar mata, ternyata kita nggak habis. Biasanya gitu nih, salah satu faktornya adalah lapar mata ya teman-teman. Dan 2030 sampah organik di sini kita akan meningkat. Nah ini juga challenge juga teman-teman, bagaimana nih kita untuk mengurangi sampah food loss di Indonesia. Mungkin juga bisa start riset dari UNJ, di UNJ ada kantin. Berapa banyak kantin menyumbang food waste terhadap, jadi berapa banyak UNJ berkontribusi nih terhadap food loss atau food waste. Itu bisa juga di riset mungkin, siapa tahu teman-teman ada yang tertarik riset itu. Ini juga menarik. Kayak permasalahan kita tadi saya bilang 60% populasi Indonesia ada di Pulau Jawa, ini yang terjadi di Jawa Barat. Ini sekian ton, 140 berapa 14 juta ton ya ini. Dari 2015 ini mengalami penurunan, kukira penurunannya akan drastis sekali, ternyata masih 10.000 ton per hari sampai saat ini untuk sampah di sampah di Indonesia di Jawa Barat, dan paling tinggi ini food waste 40%. Ini di sebelah rumah saya di Depok, teman-teman. Dan ini juga jadi problem dan harus kita pikirkan. Dan ini terjadi di Jogja saat ini. Jogja mengalami penutupan piungan karena kemarin piungan itu kebakaran karena sampahnya terlalu banyak, biogasnya tinggi. Terus juga menaiki di piungan, teman-teman di sini bisa lihat ini itu sapi, teman-teman. Jadi si sapinya sampai sapi aja makan sampah, teman-teman. Di sini. Dan pemerintah Jogja menutup piungan. Apa yang terjadi? Ternyata penumpukan di jalan. Ini gambar dari teman saya. Teman saya ini Bayu tinggal di piungan. Ini teman saya tinggal di Jogja, Pinas. Ini ngelapor ke saya, bilang, Kang, ini di Jogja nih sekarang kayak gini. Sampah udah di mana-mana. Sampah plastik dan isinya food waste semua. Dan berdasarkan survei, ternyata food waste di Jogja juga tinggi. Dan ini prediksi piungan kalau misalkan TPS-nya tidak meningkat dan tidak ada pengelolaan sampah secara langsung, kayak misalkan food waste jadi kelola dan sebagainya. Ini per harinya akan segini nih kurang lebih teman-teman, 1.400 ton per hari dari Jogja sendiri. Nah ini kita harus pikirkan bersama bagaimana sih kita bisa mengendalikan. Nah teman-teman kan di sini difasilitasi adanya PKM. Mungkin semoga teman-teman tertarik dengan ikut PKM dan berinovasi dan sebagainya, atau riset di bidang pengendalian sampah organik. Bagaimana kita mengendalikan sampah, karena sampah ini akan jadi masalah kita sampai 2030 nanti, 2030, 2050. Kalau kita tidak selesaikan dari hari ini, teman-teman, ini tidak akan pernah selesai. Dan mau berapa banyak lagi lahan yang dipakai untuk jadi landfill untuk tempat sampah seperti ini. Bantar Gebang aja udah overload, teman-teman. Jadi, dan isinya banyak sampah organik. Jadi coba kita mungkin sebagai refleksi diri kita sendiri untuk mengurangi sampah food waste utamanya dari diri kita sendiri. Terus studi saya ini memanfaatkan BSF ini untuk sebagai protein. Kita coba ke beberapa hewan dan kita juga di sini saya riset S3 saya ini penggunaan BSF ini untuk ke ekosistem sawah dan juga dada camame atau edamame. Ini feed composition, jadi ini saya dari sampah kampus. Jadi kampus saya kan ada kantin nih, ada kantin sama ada supermarketnya lah di dalam kampus. Setiap hari
saya ambilin sampah sisanya. Jadi saya minta sampah organiknya untuk tidak dibuang tapi diberikan ke saya. Kita di lab ini saya pakai BASF untuk mengendalikan. Dan totalnya sekarang saya udah mengendalikan sampah di kampus saya sendiri 2 ton setahun ini. Saya udah 2 ton ngolah sampah untuk jadi pupuk. Pupuknya sudah saya uji juga, kandungan NPK-nya ternyata di sini fosforasnya tinggi. Untuk teman-teman ketahui bahwa kita 2030 nanti kita akan kehabisan batuan fosforas. Kita harus mencari dari mana sumber fosforas lagi selain dari batuan-batuan tersebut. Nggak ingat, nggak semua negara ini punya batuan fosforas, teman-teman. Jadi ini bisa ada perang pupuk atau perang harga pupuk karena fosforas ini habis. Sebenarnya fosforas itu ada di tanah, tapi dalam bentuk tidak tersedia. Nah, bagaimana kita dalam bentuk tersedia, kita harus membuat siklusnya itu sendiri. Ada yang bisa pakai mikorhiza, dan kalau saya di sini, saya menggunakan pupuk BASF ini. Ternyata fosforasnya tinggi. Dan ini sistem bokasi, jadi habis dari BASF, saya pakai sistem bokasi, ternyata fosforasnya makin tinggi. Bokasi itu sistem pembuatan pupuk ala Jepang, bisa teman-teman searching. Di sini saya coba ke lahan. Jadi lahan saya ada yang cuma pakai BASF doang, sama ada yang BASF sama SNEL. Jadi melanjutkan riset yang sebelumnya. SNEL tapi saya pakaiin pupuk BASF. Ternyata setelah dilihat penggunaan pupuk BASF ini secara plant health tidak tidak berbeda nyata sebenarnya. BASF sama SNEL plus BASF. Tapi ternyata ada perbedaan di jumlah tiller. Jumlah tillernya yang penggunaan BASF itu sendiri ternyata lebih baik. Jadi meningkatkan tiller lebih baik. Jadi apa walaupun dikombinasi sebenarnya tidak beda nyata nih teman-teman, tapi lebih baik kita menggunakan sistem yang memang ya, kalau SNEL ini bisa ada, kita tambahin BASF, kenapa enggak gitu ya. Nanti hasilnya akan lebih menarik di slide berikutnya. Jadi produksinya sendiri juga ternyata penggunaan SNEL plus BASF ini meningkat sama penggunaan BASF itu sendiri, hampir sama teman-teman untuk produksi padinya. Tapi saya tidak tampilkan karena dalam proses publikasi teman-teman. Tapi yang bisa saya kasih beritahu ya, penggunaan BASF sama SNEL ternyata bisa meningkatkan produksi padi teman-teman. Kemudian, nah ini untuk terrestrial ecosystem, saya pakai sistem sweeping net juga. Di sini mungkin teman-teman udah belajar ya Tevina yang mungkin praktikum. Untuk sampling serangga, sebagian orang mungkin sudah tahu. Oh iya. Ini ternyata susah ya, Tevin. Sweeping ya, gerakan menyapu ya. Iya. Ini saya gagal berkali-kali sampai sensei saya marah-marah karena saya gagal terus. Disuruh latihan di sawah. Saya sampai siang-siang bolong disuruh tetap stay di sawah untuk latihan. Ya ampun, Sweeping orang net. mau istirahat, ini suruh Iya. ngambilin Pokoknya sampel. nggak boleh naik keluar dari sawah sebelum saya berhasil sweeping net. Sensei saya di pinggir sawah cuma motoin saya sambil ketawa-ketawa karena saya gagal. Dan ternyata hasilnya di sini didapetin. Nah, ini Rapalsipum nymphae ini water lily aphid teman-teman. Ini meningkat di penggunaan SNEL plus BASF. Tapi secara umum SNEL plus BASF ini ternyata bisa ningkatin ekosistem di terestrial teman-teman. Jadi ini bagus banget. Untuk posisinya di sini sebenarnya predator lebih tinggi dibandingkan herbivore, tapi predator sama predator dan serangga netral di sini posisinya hampir sama. Jadi ketika herbivore-nya habis, serangga netral masih ada sebagai cadangan makanan untuk si predator. Dan ternyata si Rapalsophium nymphae-nya ini lebih tinggi di SNEL plus BASF. Nah, ini kami manfaatkan sebagai pengendali gulma secara alami teh. Jadi untuk tidak menggunakan herbisida. Adanya ini, kita gulmanya mengalami penurunan gulma, penekanan jumlah gulma. Jadi full lahan ini tidak pakai apapun input tambahan selain si pupuk BASF. Ternyata hasilnya meningkat, sama kayak kita pakai kimia, dan ternyata kenapa itu bisa terjadi? Ya karena adanya ekosistem service ini, adanya keseimbangan ekosistem ini, kayak gitu. Ternyata di serangga airnya juga meningkat. Maaf teman-teman, ini banyak masih banyak tulisan Jepangnya karena saya nggak tahu beberapa nama Latinnya, masih bingung karena di Jepang itu namanya sama tapi nama Latinnya beda. Jadi saya masih bingung ini spesies yang mana, lagi dalam proses juga, dan beberapa saya nggak tahu bahasa Inggrisnya juga. Tadi makasih banget yang presentasi sebelumnya mengingatkan, bukan mengingatkan, saya memberitahu saya kayak
Kogamushi, Kogamushi itu saya dari kemarin saudara bingung Kogamushi apa ya, ternyata serangga penyelam ya tadi, kumbang penyelam. Itu juga Yang tadi ternyata presentasi itu ya, iya. pokoknya. Jadi terima kasih itu. Jadi ada ya Kogamushi kayak gitu meningkat. Ini Shigara, Shigara ini teman-teman back swimmer. Jadi back swimmernya meningkat. Apa sih fungsinya si back swimmer? Ini bisa jadi pakannya untuk katak. Jadi peningkatan predator. Jadi predatornya biasanya setelah adanya back swimmer ini meningkat beberapa predator kayak capung. Makanya lihat teman-teman capung cuma ada di sini, lahan yang ada snail sama BSF-nya doang. Adanya capung, terus adanya tadi kayak Kogamushi, terus juga adanya sebagainya, dan dia juga sebagai Death Reforce, scavengers. Jadi dia itu menjaga keseimbangan si alga. Jadi alga, walaupun alga itu bagus untuk ekosistem, tapi ternyata kalau berlebihan juga itu juga nggak bagus ya, blooming itu. Nah, si Shigara ini bisa membantu untuk menjaga keseimbangan si alganya. Jadi ternyata bagus banget untuk penggunaan BSF dan juga snail. Ini saya uji coba juga di lahan kering. Ini soybean edamame. Edamame, sebenarnya saya risetnya nggak hanya ini ground beetle, tapi sebenarnya nggak ground beetle aja. Teman-teman, saya riset juga serangga tanah lainnya. Saya juga riset serangga terestrial, tapi datanya mohon maaf belum bisa saya sampaikan saat ini karena mau dipakai untuk publikasi. Dan juga di sini kita juga punya data nematoda. Ternyata nematodanya setelah penggunaan pupuk BSF ini meningkat di bacteriophores. Dalam artian berarti bakteria atau PGPR di tanah itu bisa meningkat setelah penggunaan BSF. Jadi menarik banget. PGPR meningkat, nematoda meningkat, ground beetle-nya ternyata juga meningkat. Ini pakai BSF dibandingkan pakai kimia dan sebagainya. Lihat yang biru-biru ini pakai BSF. Ternyata keragamannya lebih tinggi, teman-teman, dibandingkan pupuk lainnya, NPK, kompos, dan juga nggak pakai apa-apa, kayak gitu. Dan hasilnya, lihat, NPK sama BSF hampir sama juga, kan? Berarti nggak, kita bisa nggak usah pakai lagi NPK ke depannya. Buat apa kita pakai kimia? Kalau misalkan yang alami juga udah bisa, kayak gitu, kan, istilahnya. Jadi kita bisa memanfaatkan si ekosistem service itu, teman-teman. Dan ini riset saya juga tentang bagaimana hewan survive di winter, tapi kayaknya sedikit kurang, maksudnya kita kasih entomologi kurang lebih, tapi bisa saya sampaikan ternyata hewan itu kalau di winter itu nggak tidur, teman-teman. Jadi ada beberapa sifat hewan juga yang bisa ini, tapi mungkin suatu saat nanti Teh Pina kalau ada kelas ekologi bisa saya sampaikan juga ini. Siap, Jadi insya saya Allah. skip di sini. Menariknya saya nanti bisa jelasin juga bagaimana produksi pertanian mempengaruhi ekosistem dan biodiversitas dari berdasarkan behavior hewan. Kayak gitu, nanti mungkin suatu saat nanti, Tevina. Dan ini yang paling menarik, saya ngolah lahan 40 tahun, Bengkalai. Di sekitar ini ada pine tree, di sini ada hutan yang terisi legum, leguminosa, kayak gitu. Ini udah ada chicken farm, tapi nggak kepake. Diversitasnya tinggi. Ada yang bisa tebak nggak? Ini lahannya 6.000 meter persegi. Ada yang bisa tebak kira-kira 6.000 meter persegi berapa panen yang bisa saya dapat tanpa saya kasih pupuk, tanpa saya kasih pestisida, tanpa saya kasih apapun. Saya mengandalkan semua ekosistem service ini. Jadi si hamanya tuh terkendalikan pakai mereka-mereka ini kayak gitu. Ada yang bisa nebak? Mungkin Tevina juga bisa tebak. Ini ada legum tree ya. Legum tree biasanya terkenal untuk biasanya ngasih nitrogen. Padinya warnanya hijau banget. Saya nggak bisa ngasih gambar ya, saya lupa nyantumin, tapi warnanya hijau banget. Kira-kira panennya bisa berapa? 6.000 meter. Kalau saya untuk di Jepang setahun itu 2 kali panen ya, bentar ya. Sekali teh, ini Oh, sekali. sekali ya, Iya. sebelum musim typhoon ya. Iya, betul-betul. Kira-kira aja teman-teman atau Tevina kira-kira 6.000 meter persegi. Ada yang punya, ada yang punya sawah gitu. Ada yang juragan sawah nih, mungkin yang kalau Juragan sawah tiap ada. Kira-kira berapa? Sepuluh Tebak-tebakan ton aja nyampe satu. nggak? 10 ton. 10 ton. Tevina tebakannya berapa? 10 ton? Ini mutiara 1 ton. Oke, ada yang 1 ton. Berapa lagi? Boleh di chat, boleh-boleh lewat chat, benar. Boleh lewat chat. 10 ton, 1 ton. Ayo saya kasih waktu 30 detik. Ibu baru mau ke sana. 30 detik silakan, boleh boleh di ini di chat. Ananda 50 ton tuh.
Oh, catnya ke Tevina ya itu ya? Oh, Bukan Mbak ke Ira kayak Tevina. ini ya? Oh, udah 5 ton. Iya, 5 ton, 50 ton. Oke, 1 ton. 50, 80. Ini menarik banget. 12,5 ton. Oke, ada lagi? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya ada di slide berikutnya. Aduh, awet. Ternyata kita nggak bisa panen teh. Seriusan. Karena diserang babi hutan. Oh, itu faktor. Ternyata memang terkadang Faktor gak ekosistem, terkendali, walaupun men. ekosistem service, ternyata kita mengalami juga suatu bencana ya teman-teman. Jadi berapa hari sebelum panen, seminggu sebelum panen, saya dikabarin ada babi hutan, 4 babi hutan nyerang, pas saya datang udah habis. Iya, plot twist. Terus sensei saya ketawa, Arya nanti kamu sidang gimana Arya jelasinnya? Nah itu dia sensei, saya bingung apa yang harus saya jelaskan. Ya ada Inosuke di sini jadi. Ya tapi di sini saya belajar juga ya, terkadang hidup tidak selalu di atas, ternyata kita harus mengalami pahitnya hidup teman-teman. Tapi ya begitulah, terkadang kita mau ekosistem bang apa namanya eco friendly, terkadang kita bisa berencana tapi Tuhan yang menentukan teman-teman. Jadi Iya, berarti harus ada kendali dari ini yang dibuat untuk apa namanya, nama babinya juga ya. iya. Entah fencing, entah apa Soalnya mungkin. kemarin tuh kita mau ini listrik ya teh. Apa Listrik kabel kabel. listrik gitu. Tapi kan kita kasihan ya kadang ya. Oh ya. Ternyata di Jepang tuh ada teknologi baru pakai pattern lampu gitu teh. Jadi ada sama teman-teman, jadi katanya ada beberapa pattern yang babi hutan tidak suka kayak gitu teman-teman. Jadi itu juga mungkin Pattern tuh bisa pola maksudnya. pola, ya jadi pola sinar, ada pola sinar yang babi hutan nggak suka. Jadi ada pola tertentu. Nah, itu sebenarnya bisa jadi riset menarik sih teman-teman, kalau teman-teman juga tertarik di bidang itu. Kayak misalkan ternyata hewan, ya kalau kita pelajarin ekologi hewan juga, ternyata teman-teman ada beberapa hewan juga nggak suka pattern-pattern tertentu. Kayak teman-teman lalat sese ya, lalat sese yang nyerang kuda juga ya, ke kuda atau ternak ya, yang kalau ke manusia jadi tidur, Iya, penyakit tidur. ada. Ternyata dia tuh nggak bisa nyerang, kalau nggak salah nggak bisa nyerang zebra kan ya? Oh, saya kurang Karena tahu itu. katanya zebra itu punya pattern. Dan Jadi patternnya dia itu bikin menghindari. pusing si lalat. Nah, coba teman-teman. Pattern apa yang nggak disukai nyamuk? Nah, ingat. Aku nggak tahu ini maksudnya. Itu kan bisa juga. Tadi kan soalnya lagi bahas presentasinya nyamuk ya. Pengendalian nyamuk. Ya mungkin kita bisa bikin suatu baju yang punya pattern tertentu yang nggak bisa disukai nyamuk. Mungkin. Nggak tahu. Itu kan bisa jadi bahan riset ya. Kan sama-sama Diptera tuh. Atau Ya, lalat bisa buah jadi nyerang sih. buah, kita bisa aja bikin, kan biasanya teman-teman ibu-ibu suka ngebungkusin buah ya, buah belimbingnya atau jambunya dibungkusin biar nggak kena lalat katanya, nggak kena belatung. Cari aja pattern tertentu yang bisa, patternnya nggak disukain sama lalat buah. Aku nggak tahu risetnya di Indonesia itu udah ada atau belum. Kalau belum ada itu bisa jadi ide untuk teman-teman mungkin, atau Tevina mungkin bisa riset itu juga kayak gitu. Tapi aku nggak tahu di Indonesia udah ada atau belum. Tapi itu menarik banget sih dari lalat sese itu. Kita bisa kembangin. Terus selanjutnya ini hidup saya. Saya bertemu Tevina 2017. Tapi ini bukan di Mie ya, ini di Nagoya. Diajak jalan-jalan pertama kali sama Tevina. Ini Wah, terus ya. itu foto jadul sekali tahun. Berapa tahun yang Iya. lalu itu ya? Tahun Iya. berarti. Aku Ya nyari di ampun. mana ya ada foto bareng sama Tevina gak ya? Ternyata ada beberapa foto bareng Tevina, ternyata banyak di grup. Kita masih ada grup namanya Japan Korea teh. Ada Oh Teh iya. Wery. Lain ya kayaknya ya. Iya lain, ada Mbak Wery, ada Teh Clarissa. Terus ini 2019 saya ke Yamagata. Di Yamagata saljunya segini teman-teman. Saya kalau pergi ke kampus juga saljunya segini kurang lebih. Saya lulus S2, kebetulan lulusnya bareng Friza teman-teman. Ternyata dia lulusan Yamagata, kalau teman-teman ketahui. Cosplay itu ya. Iya, saya juga bingung. Satu-satunya anak yang pakai cosplay. Ya, memang Terus. bebas sih kalau di Jepang kan mau pakai kostum apapun ya. Iya.
Dan ini party biasa sering kita sering party sama teman-teman lab atau teman-teman Jepang lainnya. Ini kegiatan lab kita. Kebetulan lab kita sering masuk media karena kita melakukan pengelolaan sampah kota di Suroka dari rumah sakit, hotel dan sebagainya. Sampahnya dikumpulin ke lab kita dan kita kelola. Udah ada 8 ton sampah di lab kita untuk kita kelola. Kita ngelola 8 tonan kurang lebih. Yang terakhir ini, it's okay to do things little difference. Ini kata Rengoku, teman-teman yang nonton Kimetsu no Yaiba. Oke, teh, selesai. Oke, baik. Terima kasih, Arya. Presentasinya sangat menarik ya, terkait banyak hal, terkait ekologi, terkait biodiversitas, kemudian juga terkait riset dan kehidupan di Jepang. Oke, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Arya, silakan boleh raise hand, boleh langsung ditanyakan juga boleh. Atau berbagi pengalaman atau apapun boleh teh, mungkin yang di rumahnya atau kampung halamannya ada ekosistem service gitu mungkin menarik juga. Boleh, silakan kalau ada. Tadi sepertinya ada pertanyaan dari siapa? Asria ya? Asrianya kondusif nggak untuk pertanyaan? Tentang itu sih, Miss. Apa namanya, tadi kan dibahas tentang tutut gitu kan. Tapi kalau di Indonesia kan tutut dikonsumsi gitu ya. Beda di kalau di Jepang sendiri gimana? Apa Oh dikonsumsi? iya. Menarik, menarik banget. Ini juga aku bertanya juga ke beberapa petani kayak di sini tuh tutut dimakan gak sih? Ternyata orang Jepang juga ada budaya makan tutut, teman-teman. Beberapa puluh tahun lalu kata mereka, dulu kita masih makanin tutut. Sekarang kenapa udah nggak makanin tutut? Ternyata tutut di Jepang udah mengalami, udah statusnya vulnerable deh kalau nggak salah. Bahkan sekarang banyak yang riset si tutut, distribusi tutut ini karena tututnya udah banyak habis kayak gitu. Jadi banyak orang Jepang udah nggak makan konsumsi tutut karena tututnya udah nggak ada juga gitu di beberapa ekosistem sawah. Dan menariknya bahkan sampai pemerintah kota, tiap kota itu ternyata mereka ngelis berapa banyak tutut kayak gitu, termasuk kayak di Mie gitu-gitu teh, ternyata mereka juga ngelis Ada berapa banyak datanya berarti tutut ya tiap tahun gitu. itu. Ada teh ternyata datanya, dan setiap kota tuh harus ngeluarin data itu. Saking tutut ini udah mau hilang nih teman-teman. Saking concern spesies ya. Iya, concern spesies. Karena tutut ini tuh hewan yang paling sensitif terhadap perubahan. Jadi penggunaan kimia dan sebagainya dia sensitif banget. Jadi gampang punah. Terus saya ketemu di petani di sini. Dia nanya, kamu orang mana? Saya bilang, orang Indonesia. Indonesia tinggal di mana? Oh, di Bandung. Ini deket Garut ya berarti. Oh iya, kenapa? Iya, saya belajar nangkep tutut dari di Garut. Nangkep snail ini di Garut. Karena ternyata enak ya snail ini. Jadi di sini kita mau nyoba budaya makan snail. Snail lagi dan sebagainya kayak gitu. Jadi Kurang sebetulnya lebih. dimakan juga ya di Jepang ya. Cuman Dimakan memang juga. sempat sempat tidak dimakan karena vulnerable itu. Tapi kalau sekarang statusnya Masih gimana tuh? vulnerable, jadi Masih masih sedikit teh. vulnerable. Kayak gitu. Ya, tapi untuk dimakan mah bisa gitu ya. Bisa. Kata orang Jepang lebih enak daripada keong mas, katanya. Gimana terjawab, Mas Rian? Terjawab, makasih. Terima kasih, Asria. Si ada lagi mungkin yang mau bertanya? Fitri Azan, silakan. Oh iya, izin bertanya Kak, kan tadi tadi ada penggunaan si Wok BSF ini. Nah, mau nanya nih Kak, itu penggunaannya itu berarti langsung di ekosistem ya Kak, nggak diuji di lab dulu atau gimana Kak? Aku di sini ujinya uji di lab pot, uji di lahan, sama uji langsung di lapangan. Jadi kita, aku uji langsung di ekosistem juga. Jadi tiga pengujian, tiga skala pengujian laboratorium, di greenhouse, terus juga di lahan kampus, sama langsung di petani. Jadi saya udah uji coba juga di lahan-lahan petani, ternyata biodiversitasnya meningkat, hasilnya juga meningkat. Kemarin kita dapat ini, ubi 100 kilo hasil panennya. Coba pakai pupuk BSF. Pertanian terestrial berarti ya. Iya, terestrial teh. 100 kilo. Jadi pupuk BSF-nya cuma kemarin saya ngasih 15 kilo. 15 kilo untuk lahan, ukuran lahan 1000 meteran.
Jadi itu gede banget 100 kilo. Saya juga kaget bisa dapat segitu petaninya ngirim ke kampus. Ini hasil kemarin pupuknya, makasih gitu. Terima kasih. Tahun depan saya mau minta lagi. Malah lagi ya. Iya. Oh, banyak banget ya permintaan. Saya udah ngasih pupuk totalnya 80 kiloan ke petani. Di berbagai macam petani di wilayah. Jadi pupuknya bagus teman-teman Pak Kebeset. Apalagi di UNJ pasti ngasilin sampah banyak kan teman-teman, sampah food Belum waste pernah juga dari tuh kantin. diteliti tuh kayaknya tuh. Nah, itu Minta. bisa teman-teman bisa ambil sampah kantinnya teman-teman, terus coba teman-teman riset itu pakai BSF, terus pupuknya bagus atau enggak untuk urban farming yang belum riset untuk urban farming. Apalagi di Jakarta kan butuh urban farming itu bagus riset. Ya, bagaimana Fitri? Eh, Terjawab saya belum? mau nanya lagi, Kak. Boleh, boleh. Jadi, kan tadi udah pengujian di lab, terus sama dia langsung di ekosistemnya. Nah, tapi setahu saya itu, setiap daerah mungkin atau setiap negara itu punya keanekaragaman atau biodiversitas yang berbeda, baik itu yang kelihatan, yang makro, maupun yang mikro gitu. Kayak misalnya asosiasi sama bakteri-bakteri di tanah atau gimana, itu beda ya setiap negara. Nah, Betul. pertanyaan saya menurut Kak, si pupuk BSF ini cuma bisa digunain di tempat kakak melakukan penelitian atau bisa digunakan juga di daerah-daerah lain yang memiliki keanekaragaman yang berbeda serta kondisi lingkungannya juga berbeda. Oh, oke, okay, terima kasih. Jadi pupuk BSF ini udah saya coba, sebenarnya nggak di kota saya aja, tapi di prefecture lain. Saya di Yamagata, saya juga uji coba di Fukushima. Itu beda, beda prefecture, beda provinsi. Itu juga hasilnya sama. Jadi so far untuk di Jepang sih masih sama, tapi untuk riset di Indonesia sampai saat ini belum ada yang riset terkait hal tersebut. Jadi rencananya saya itu akan riset ini untuk di beberapa wilayah di Jawa Barat, kayak misalkan di Bandung sama di Kampung Naga lagi mau tahap pengujian juga. Jadi pakai tapi kita pakai BSF-nya BSF Indonesia dan juga pakai sumber makanan Indonesia. Tapi untuk sumber makanan di Indonesianya sudah di riset saat ini, udah kita riset. Jadi beberapa tahun ini awal Maret saya ke Indonesia terus. Saya uji coba dulu juga, terus bulan ini, sebulan ini teman saya ke Indonesia untuk lagi riset tersebut. Jadi untuk di Indonesia kurang lebih bisa diaplikasikan sama diaplikasikan kayak gitu. Oh ya, berarti ini ya Kak, lagi sedang tahap pengujian terus pakai BSF Indonesia jadi pakai sampah sisa organik pangan lokal gitu ya Kak, tergantung Iya, betul. tempat di. Oh ya, oke, makasih Kak. Iya, sama-sama. Yang paling penting juga teman-teman kalau riset ini memang formulasinya ya teman-teman. Jadi ternyata beda formulasi, pengaruhnya juga beda, keragaman bakteri dan sebagainya juga akan beda. Jadi teman-teman harus menemukan formulasi yang tepatnya kayak gitu. Oke. Nah, terima kasih Fitri untuk pertanyaannya. Miladia, silakan boleh disampaikan. Hai, izin bertanya. Tadi kan dibahas tentang tutut yang menjadi spesies kunci di ekosistem sawahnya itu ya. Nah, sebenarnya kayak cara untuk nentuin spesies kunci gitu di suatu ekosistem itu gimana sih? Oke, makasih. Kalau biasanya kalau kami di sini untuk menentukan suatu spesies kunci, kita pahamin dulu keragamannya dan berapa lama mereka bisa berada di ekosistem tersebut. Misalkan tahun ini keragamannya bagaimana, tahun depan keragamannya bagaimana, kayak gitu. Pertama, setelah kita mengetahui keragamannya itu, kita lihat dari per spesies ini apa fungsi-fungsi dari si spesies ini. Setelah kita udah mengetahui fungsi dari spesies ini, biasanya kita bisa menentukan ekosistem kunci ketika kita udah uji sampai di uji lab, misalkan pengaruh antar satu sama lain, korelasi satu sama lain. Jadi teman-teman memang harus bikin modeling juga sih di situ. Bagaimana si antar satu spesies dengan spesies lainnya bisa mempengaruhi. In case di sini, kayak misalkan tutut-tutut di sini kan bisa meningkatkan si alga. Sedangkan alga ini adalah si habitat untuk beberapa spesies. Jadi kita lihat korelasinya yang mana yang berperan, misalkan si tutut sama si alganya. Jadi kita bisa mengetahui si tututnya itu sebagai spesies kunci, tapi alga sebenarnya spesies kunci juga. Ketika tutut ini nggak ada kan tidak ada pengaruhnya untuk alga, tapi ketika si alga ini nggak ada,
ini akan mempengaruhi ke yang lainnya atau enggak, kita bisa melihat dari situ. Jadi korelasi antar satu sama lainnya. Biasanya spesies kunci adalah spesies yang bisa mempengaruhi suatu ekosistem. Jadi kayak misalkan kalau misalkan kita hilangkan dia, peranannya dia, ada suatu ekosistem yang terganggu kayak gitu. Kayak misalkan adanya harimau, itu kan spesies kuncinya di hutan kayak gitu. Misalkan hiu adalah spesies kunci. Tapi rata-rata kan biasanya kalau di beberapa ekosistem spesies kunci itu biasanya top predator ya. Sebenarnya nggak selalu top predator sih. Kalau aku lebih menganggap itu sebagai harusnya dia yang berperan sebagai ekosistem engineering di suatu ekosistem. Jadi maksudnya ekosistem engineering itu gimana? Dia yang bisa mengkonstruksi suatu ekosistem. Di sini in case di sini adalah si keong ini kayak gitu. Dan tumbuhan pun bisa jadi spesies kunci ya. Iya bisa-bisa kan. Pohon beringin kalau tidak salah dinyatakan sebagai spesies kunci karena dia memberikan kehidupan bagi berbagai organisme. Iya iya bisa bisa. Jadi nggak harus predator atau hewan sih sebenarnya ekosistem ini. Kayak alga kan juga bukan hewan. Ya, Kayak gitu. ya terjawab ya Mila ya. Ada pertanyaan lagi dari Septiana, silakan boleh. Septiana boleh disampaikan? Masih mute kayaknya. Ya, masih di mute atau kurang kondusif untuk Oh, ada berbicara? di chat. Saya sedang ada. Oke, Kan di di Jepang chat. sendiri 4 musim buat penelitian ini kira-kira ada kendala nggak? kendalanya ya memang di winter ya teman-teman. Jadi kalau misalkan riset ekologi, teman-teman harus menentukan ekologi apa dan biasanya di musim apa. Misalkan kalau ekologi pertanian pasti di musim tanam yang teman-teman harus pemilihan waktunya kayak gitu. Dan tapi kalau teman-teman riset serangga hama, memang di Jepang tuh agak sedikit sulit ya karena adanya winter dan hama itu biasanya rata-rata tidak tidak kuat terhadap suhu dingin untuk beberapa serangga hama. Jadinya memang serangga di Jepang untuk riset beberapa jenis serangga memang susah kalau dia tidak overwintering, serangga yang tidak mengalami overwintering. Tapi untuk BSF sendiri dia mengalami overwintering loh, teman-teman. Ternyata itu kemarin kita studi tentang bagaimana BSF survive di winter. Ternyata dia mempercepat fase hidupnya untuk menjadi pupa. Kan pupa itu adalah fase serangga yang tidak aktif ya. Fase dorman, istilahnya kayak fase dormannya serangga. Bukan dorman sih, tapi fase tidak aktifnya. Memang fase tidak aktifnya serangga. Dan dia buru-buru untuk mendormankan diri di pupa gitu. Karena kalau misalkan dia mendormankan diri di fase larva, mungkin energi yang mereka keluarkan harus lebih tinggi dan itu cost energinya lebih tinggi sehingga banyak yang mati misalkan atau tidak bisa survive. Dan biasanya kalau fase larva biasanya lunak ya, lebih lunak. Kalau pupa kan mereka akan membentuk kitinnya lebih tinggi ya dan lebih proteksi terhadap suhu dingin. Jadi dan mereka nggak membutuhkan aktivitas, nggak butuh makan dan nggak butuh lainnya di fase pupa. Jadi ternyata pas sudah mau musim dingin BSF tuh buru-buru pindah fase. Jadi ada yang masih kecil badannya belum siap jadi pupa, mereka mau nggak mau harus jadi pupa atau enggak mereka akan mati di fase larva kayak gitu. Jadi kendalanya di situ. Itu bisa jadi kendala tapi bisa jadi bahan riset sih teman-teman kayak gitu. Sudah terjawab dari Septi, boleh disampaikan lewat chat kalau sudah. Oke, sedikit pertanyaan juga mungkin dari saya, Arya, Lihat deh. terkait ini teknis juga sih, terkait tutut yang dilepaskan, snail yang dilepaskan itu ada apa namanya umur tertentu gak sih, atau bebas aja dari snail yang ukurannya kecil sampai besar, atau dispesifikkan umurnya? Oh, oke. Teh. Kalau kalau secara riset yang kita gunain, kita pakai snail yang ukuran medium ya, Teh. Aku lupa kemarin kita tuh pakainya sekitar 3 sampai 4 sentian sebenarnya. Terus tapi kita sebenarnya uji, Teh. Jadi dari berbagai ukuran snail dari yang kecil sampai yang paling besar. Jadi ternyata semakin besar ukuran snail, si kandungan N-nya juga semakin tinggi yang dikeluarin dari kotorannya, Teh. Kandungan N-nya sama Oke. kandungan P-nya. Jadi sebenarnya ukuran juga bisa mempengaruhi kayak gitu. Jadi Okay. yang kita lepasin sebenarnya ukuran medium yang berpotensi dia bisa jadi ukurannya besar juga nanti di suatu saat di kedepannya kayak gitu.
Tapi kalau misalkan kita untuk dalam tahap konservasi ya teh, sebenarnya ukuran nggak akan jadi masalah sih, karena yang lahanku yang ini teh, yang ini kita pakai snail juga, ini semua ukuran kita pakai. Kenapa ke semua ukuran kita pakai? Jadi gini teh, ternyata setiap ukuran itu punya mekanisme survive-nya beda-beda masing-masing teh. Terkadang kita berpikir ukuran besar itu selalu lebih bagus gitu kan. Ternyata nggak semua yang ukuran sesuatu hal yang ukurannya besar itu akan selalu bagus. Yang besar itu survival dari predatornya lebih rendah. Karena kan terlihat ya sama predator, mudah terlihat. Jadi kalau misalkan mudah terlihat sih, kalau kita cuma nyepakainya yang besar doang, kalau ada predator atau apa ya abis Ya, gitu. make sense ya. Yang sedangkan yang kecil kan nggak terlihat, dia lebih jago sembunyi. Dan dia kemampuan dia untuk berkembangnya juga nanti kan masih masa depannya lebih panjang juga gitu kan. Jadi Jadi untuk sebenarnya jangka panjang ukuran lebih baik ya. ya untuk jangka panjang lebih baik. Jadi tergantung tujuannya. Tujuannya untuk apa? Konservasi atau apa dan sebagainya itu tergantung. Jadi ukuran memang mempengaruhi juga dan survivalnya juga akan berbeda. Tergantung dari behavior dari tiap ukuran. Dan biasanya semakin besar semakin mager gerak ya teh. Ini bisa Iya dilihat juga di sih. sini. Kalau masih kecil kan biasanya aktif makan tuh karena dia Ya, sangat-sangat nih, lapar ya. kayak yang ini tuh beda spesies teh. Ukurannya lebih kecil daripada yang ini. Ternyata pas winter, yang ini tuh lebih aktif. Di suhu 1 derajat namanya Semisal Conspira libertina. Di suhu 1 derajat nih teh, ini 100% aktif untuk crawling, climbing, crawl climbing nih. Terus dia crawling semakin rendah. Jadi beda, behaviornya akan beda. Ukuran tuh ternyata mempengaruhi. Kayak gitu. Ukuran, tipe cangkang, dan sebagainya itu juga ternyata bisa mempengaruhi juga. Jadi kembali lagi tergantung ke tujuannya nanti kita mau ke mana. Tapi untuk riset sebaiknya ukuran yang sedang, kita pakainya ukuran yang sedang teh. Kemudian untuk tadi ya terkait konsentrasi NPK sama BSF yang pupuk BSF yang sama gitu ya kalau di hasil penelitian area. Nah, Oh iya. biasanya kan kalau kekurangan dari pupuk organik itu apa ya, mereka tidak bisa menyediakan unsur hara yang cukup bagi lahan pertanian. Nah, untuk pengaplikasiannya sendiri, area di sini baik NPK atau BSF, apakah menggunakan apa istilahnya konsentrasi ataupun campuran yang sama atau gimana tuh? Oke. Jadi di sini aku pakainya diseimbangin si nitrogennya teh, jadi kandungan nitrogennya disamain. Kebutuhan tanaman, jadi kan tiap tanaman punya rekomendasi kebutuhan nitrogen ya teh. Kandungan nitrogen, Ya, betul, betul. fosforas atau Ada biasanya. potasiumnya. Jadi kalau di sini di riset saya samain sesuai kebutuhan NPK dari tiap-tiap tanaman. Jadi saya pakai konsentrasinya 15, 15, 15. NPK-nya juga, kan NPK kalau dijual tuh kayak NPK mutiara, kayak gitu dan sebagainya. Ada 15, 15, 15 atau 14, 14, 14. Nah, itu semua kita disamain sama aku. Aku samain konsentrasinya dan sebagainya, disesuaikan dengan rekomendasinya. Jadi benar teh, kalau misalkan memang kalau organik itu biasanya kebanyakan sistemnya itu jadi pupuk itu ada dua, ada fast release dan slow release. Biasanya kalau fast release itu yang NPK, kenapa NPK fast release? Ini teman-teman info juga tapi sambil cari-cari juga teman-teman literaturnya. Jadi tanaman itu sebenarnya tidak bisa menyerap bahan organik, yang nutrisi organik maksudnya. Si nutrisi organik ini harus di, makanya ada proses denitrifikasi, nitratifikasi yang gitu-gitu teman-teman, fiksasi N. Nah, itu kan sebenarnya mengubah dari bentuk organik ke bentuk non-organik kan. Itu merubah bentuk non-organik. Kenapa? Karena tanaman itu hanya bisa menyerap dalam bentuk beberapa bentuk aja. Jadi dia nggak bisa menyerap nitrat, nggak bisa menyerap nitrit, misalkan kayak gitu. Dia tuh bisa hanya menyerap dalam bentuk si non-organiknya. Makanya pupuk kimia itu disebut pupuk fast release, karena dia dalam bentuk yang bisa diserap tanaman secara langsung. Nah, biasanya kenapa pupuk organik perlu ditambahin? Karena dia jangka panjang. Dia karena sifatnya slow release, karena ada harus ada fiksasi si nitrogen di dalam tanah, bantuan bakteria, dan sebagainya. Dah, dan bagusnya ternyata si BSF ini tidak seperti pupuk kimia lainnya, pupuk kimia, pupuk organik lainnya. Kayak misalkan pupuk sapi itu paling slow release, kotoran sapi itu paling slow release.
biasanya orang-orang tuh kalau misalkan mau bertani, biasanya dia pakai kotoran ayam sama kotoran sapi dicampur. Kotoran sapi, petani bilang itu untuk jangka panjang, untuk nanti pas deket-deket panen dia baru biasanya baru bisa keluar si nutrisinya. Yang jangka pendek tuh biasanya kotoran ayam. Itu biasanya jangka pendek. Dan ini si BSF ini ternyata dia lebih cepat dibandingkan si kotoran sapi, kotoran ayam dan sebagainya. Jadi manure lainnya kayak gitu. Jadi dia sifatnya sedikit fast release. Dan ternyata si BSF ini kemarin tuh ternyata dalam bentuk tuh bentuknya amonia teh. Jadi kalau amonia itu amonium itu bisa langsung diserap oleh tanaman tanpa perlu proses lagi. Jadi istilahnya dia udah sifatnya bisa fast release. Tapi nggak semua tanaman itu memang menyerapnya dalam bentuk amonia ya teman-teman. Ada beberapa tanaman yang dia tidak menyerap amonia kayak gitu. Kalau padi biasanya dia butuh memang butuh bentuk dalam bentuk amonia untuk tillering. Jadi kalau kalau kita mau ningkatin tiller di tanaman padi biasanya kita kasih pupuk yang kandungannya tuh mengandung amonia. Kayak gitu. Dan BSF ternyata udah mengandung amonia, makanya tilleringnya dia lebih tinggi. Dan apalagi kalau misalkan tanaman ini edamame kan dia leguminosa. Kalau leguminosa biasanya dia udah punya rizobium di akarnya, si bintil akarnya itu biasanya membantu mempercepat juga untuk si pupuk organik ini bisa tetap bisa diserap dengan cepat kayak gitu biasanya. Jadi kalau ini BSF ini dalam bentuknya dia udah amonia dan bisa diserap tanaman secara langsung teh kayak gitu. Oke, terjawab. Terima kasih Arya untuk sampaian jawabannya. Sebenarnya banyak sekali yang ditanyakan mungkin ya, tapi karena kita ada batasan waktu, mungkin ketika bertemu langsung atau mungkin ada kesempatan lain kita bisa berdiskusi ya, Arya ya. Ah, ya, siap-siap, Teh. Oke. Kapanpun boleh kok kontak aku ini, Teh, kalau ada yang mau Siap. kontak. Insya Allah. Oke, mungkin untuk terima kasih sebelumnya tadi sudah banyak pertanyaan juga, sudah banyak diskusi juga yang kita lakukan ya dari Miladia, kemudian dari Astria, Kak Aza, dan juga Septi atas pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin untuk hari ini kuliah tamunya sudah disampaikan seluruhnya. Tadi juga banyak banyak hal yang juga baru saya ketahui termasuk termasuk juga tentang sekedan itu. Saya pikir ada alasan lain, ternyata memang alasan konservatif ya yang menyebabkan sekedan ini tidak lagi digunakan di Jepang ya, dan juga banyak penelitian-penelitian menarik ya yang Arya lakukan di sana. Mungkin itu untuk hari ini dari Arya, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita akhiri. Kalau dari saya sebenarnya terakhir ini sih Teh, sebenarnya ide riset itu ada banyak ada di sekitar kita, tinggal gimana kita melihat lingkungan sekitar kita aja. Jadi teman-teman berkreatif lah, mumpung masih mahasiswa, jadi ini momennya untuk mencari riset yang menarik kayak gitu. Betul, dan memang ini mahasiswa tingkat akhir semua ya, Oh iya, semester bisa 7. ide riset itu bisa tadi. Iya, semester depan ini udah skripsi semua insya Allah ya, semoga bisa Amin. lulus di semester depan. Oke, mungkin sebelum kita akhiri baiknya kita berfoto dulu, bisa dinyalakan kameranya, silakan. Ya, nah, untuk teman-teman mungkin yang mau tanya-tanya tentang apapun gitu ya, bisa tadi kontak Karya ini secara langsung, tadi sudah ada emailnya, ada LinkedIn-nya juga ya kalau nggak salah ya. Ya, Teh. Oke, untuk dokumentasi izin saya ambil. Ya, satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Arya atas paparan materinya. Untuk sedikit mengingatkan ya, karena kita materinya juga sudah habis untuk entomologi, minggu depan kita ujian ya. Jadi nanti teknisnya akan dikabarkan ke Ardi. Seperti itu mungkin untuk hari ini dicukupkan ya. Semoga banyak hal juga yang bisa teman-teman dapat dari kuliah ini. Walaupun kita tidak praktek secara langsung, kita hanya bertemu lewat Zoom, tapi semoga banyak hal yang bisa
teman-teman pelajari di sini. Oke, itu saja mungkin untuk hari ini. Terima kasih teman-teman, terima kasih Arya sudah meluangkan waktunya Terima kasih banyak yang teh. sedang Mohon maaf kalau banyak sibuk-sibuknya ini. kekurangan, teman-teman. Oke, ya mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya juga saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Ya, makasih.